Selamat pagi rakyat tajir dimanapun Anda berada. Dan hari ini mungkin Anda semuanya bertanya-tanya, kenapa saya bisa ada di Net TV pagi-pagi? Karena memang pagi ini spesial. Saya ingin menyapa Anda rakyat tajir dan ingin mengingatkan banyak hal. Tentunya di pagi hari kita selalu merasa bahwa rezeki kita harus bangun pagi-pagi. No. Banyak orang-orang yang memang pekerjaannya pada saat malam, kemudian dia bekerja mulai dari siang, nggak masalah. Yang penting adalah keyakinan dari dalam diri kita untuk terus bekerja, itu poinnya. Tapi yang mau gua kasih tahu adalah, ini mengutip pernyataan dari pemain karambol terkenal. Namanya adalah Mario Kempes. Dia pernah mengatakan, jangan pernah sekali-sekali untuk berani mencintai terlalu dalam. Karena jika kamu berani mencintai terlalu dalam, maka cinta itu tidak akan pernah hilang dan tetap di dalam jiwa. Isyana Saraswati. Bila memang harus berpisah, aku akan tetap setia. Bila memang ini ujungnya gerimis mengundang hang. Dalam tak sadar ku kebasahan. Sorry. Enggak, gue baru dengar ada lagu yang di mash up antara lagu Melayu sama lagu Isyana Saraswati. Enggak begitu lagunya. Lo memang dipikir aku siapa? Nah, saya kan tadi panggil Isyana Saraswati. Aku bukan Isyana Saraswati. Siapa? Aku Isyana Saras 008. Ini itu tadi laguku, lagu terhadap kecintaan negeriku. Oh, gimana maksudnya? Iya, judulnya Tetap Dalam Jawa. Tetap Dalam Jawa. Kan Indonesia luas. Dari Sabang sampai dengan Merauke. Jadi kan kita satu kesatuan. Makanya kita ada yang namanya Bhinneka Tunggal Ika. Itu tujuannya. Oh, gitu ya? Iya. Jadi pokoknya kalau aku ngomong bahasa Jawa, jabatanku jangan dicopot loh ya. Ya enggak dong, Jawa juga kita cintai, tapi kita juga harus mencintai daerah-daerah yang lain. Mas Dedi? Iya, saya Dedi. Dedi siapa? Dedi Cagur. Itu Deni. Oh iya, Deni. Masa gak kenal saya sih? Saya Dedi Kobeser. Ah bukan, siapa? Bukan, ini bukan Dedi Kobeser. Siapa? Ini Dedi Kok Besar. tapi kalau ngelihat-lihat sekarang fenomena Spirit Doll begitu luar biasa. Dan dia bisa bernyanyi, ini merupakan luar biasa ya. Aku bukan Spirit Doll, enak aja. Oh, bukan ya? Bukan. Tapi saya boleh dengar. Aku bukan Spirit Doll. Kamu apa? Aku tumbal proyek. Ah, gua hajar lu. Jadi, kenapa penonton ada apa? Oke. Mereka ingin semua kamu mati. Apa sih tadi? Dedi. Gua gak denger. Dedi. Waduh. Gua gak denger, nyanyi. Aku nyanyi lagi, coba. Oh nyanyi, oke. Aku mau ini lagunya Republik. Yang mana? Yang selimut tetangga. Coba dari apa, Mas? Coba dari apa? Mana mungkin. Coba dari C. Yes. Mana mungkin selimut tetangga hangat di tubuhku dalam kedinginan. Wis kebacut keton kulon derek langkong tresno wis rampung. Oh.
Ini kamu kalau laki-laki saya ajak berantem loh kamu. Kesel banget sih. Oke, tapi terima kasih sudah menghibur kita semua pada pagi hari ini. Dan kita sekarang ingin menyapa ibu-ibu yang juga sudah bersiap-siap. Untuk ibu-ibu yang sudah bersiap untuk daring rezeki pagi ini. Apa kabarnya? Selamat pagi. Halo, selamat pagi ibu-ibu. 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 Yes, kita udah tersambung. Ada dua tim. Tim Mom Cihui dari Bogor, mana suaranya? Ada juga tim Loreng dari Bendungan Polar. Yeay. Ibu-ibu siap-siap ya, kita akan memberikan beberapa tantangan. Tantangannya nanti kita akan kasih barang, kasih tahu ibu harus ngambil barang tersebut, oke? Okay? Ibu-ibu bisa dengar? Oh iya, oke. Okay. Aman ya? Di sini kecil banget. Kalau boleh di landscape dong. Landscape dijatuhin, Bu. Handphonenya dibanting. Ibu, yang tim Mom Cihui. Ya udah ya. Oke, nggak apa-apa. Ya udahlah ya, kita langsung aja. Parkour. Bagus. Oke, siap. Sebelum kita melakukan tantangan, kita pemanasan bersama dengan ibu-ibu. Ini dia, parkour. Parkour. Aduh, ini pengen jatuh lagi. Ayo pemanasan ya bagus. Ibu-ibu semuanya pemanasan ya. Keren. Goyangan ya mana. Iya. Oh, ibu-ibu yang sebelahnya nggak ikut pemanasan. Mungkin pemanasan udah tadi pagi ya. Gosipin tetangga. Oke, siap ya ibu-ibu ya. Oke deh. Semangatnya terima kasih tuh untuk ibu-ibu yang baju loreng. Keren banget. Keren. Sip. Oke, barang pertama ya yang harus diambil oleh ibu-ibu adalah barbel. Ada nggak barbel, Bu? Barbel. Buat ngangkat, buat gedein otot. Barbel. Ada loh. Ada bener? Nggak ada, tim Loreng. Bentar. Tim Loreng. Bentar. Tapi ada usahanya. Ibu-ibu yang baju loreng itu bawa botolan. Kalau diisi semen lumayan juga kan? Iya. Tapi bukan itu yang kita maksud. Berarti tim Mom Cihui sama tim Loreng gagal ya? Gagal, kita itu gagal. Oke, sekarang yang lebih mudah. Ya, karena temanya hari ini olahraga. Ibu-ibu coba ambil yang namanya skipping. 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 Bawa Bu, handphonenya bawa aja. Handphonenya bawa Bu. Ya, tim Loreng bagus. Skipping. Skipping. Oh ada. Ada. Oke, ibu-ibu dari tim Loreng berhasil mengambil skipping terlebih dahulu. Tim Mom Cihui juga ada. Mohon maaf, berarti 1-0 ya untuk ibu-ibu dari tim Loreng. Kemudian, untuk barang ketiga, siap-siap ibu, karena masih dalam tema olahraga, silakan diambil bola apapun buat olahraga, bola apapun. Handphonenya dibawa, Bu, handphonenya dibawa. Kok bisa? Karena bola itu blunder. Waduh. Oh my god. Oke, berarti udah 2-0 ya. Kita lanjutkan. Tenang, masih ada kesempatan untuk mencuri nilai dari tim Loreng untuk ibu-ibu ya. Kita mulai di barang keempat. Ini dia. Barang ya, bukan barang sih kalau ini mah ya. Bukan. Ikuti gerakan senam dari Kiki Inggar. Siap? Ikutin Bu, ikutin gerakannya. Oke. Oke. Siap. 1, 2, 3, 4, 5. Ibu! Mana nih gerakannya, Bu?
Terus. Lu nyiksa diri sendiri. Oke, ibu-ibu tim Loren, itu luar biasa kompak banget. Oke, sampai ada yang split segala. Yang mau saya tanya, ibu-ibu dari tim Adem Cihuy, itu berdua doang, Bu, ya? Teman-temannya pada kemana? Mohon maaf, Lang. Bukan tim Adem Cihuy. Tim Mom Cihuy. Kok Adem tulisannya? Astagfirullahaladzim. Mom. Mom Cihuy. Kok Adem sih? Kok Adem Cihuy? Adem Cihuy. Masih ada pertanyaan nggak nih? Oke, sebenarnya sudah terlihat ya siapa yang menjadi pemenangnya. Untuk itu pemenangnya adalah tim Loren. Mohon maaf ibu-ibu, mohon maaf ibu yang belum menang. Tim Adem Cihuy. Tim Om Cihuy, thank you udah gabung bareng Miss Queen di sini. Untuk tim Loren, kita punya 4 kotak. Nih, di atas. Oh ya. Pilih kotak yang berisikan hadiah. Ada 300, 500, sampai 1 juta. 1 juta ada 700 juga. Langsung aja kita acak kotaknya. Hup. Tutup. Berapa, Bu? Pakai ini gerakan jari. 1 2 3 apa 4? Ayo tim Loreng. Berapa, Bu? 4. 4 1 2 3 apa 4? Pilih. Ibu! Pilih 1, 2, 3, 4 buat hadiahnya. Dua. Oke, dua. Silakan dibuka. Berapa tuh? 500 ribu rupiah. 4 tuh berarti berlima. Yes. Oke, baik kalau begitu. Untuk ibu-ibu tim Loren, selamat sekali lagi. Terima kasih atas semangatnya juga untuk tim Mom Cihuy tadi. Dan setelah yang satu ini, kami akan kembali. Tetap di Miss Queen, as well. Seru banget, Bu.